Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar pengurangan. Di sini ada soal-soal pengurangan bilangan 3 angka dengan bilangan 2 angka tanpa meminjam. Ingat, tanpa meminjam. Kita langsung kerjakan ya. Soal nomor 1. 167 dikurang 56. Ayo adik-adik kelas 2 SD, berapa nih? 7 dikurang 6 berapa? Iya, benar. 1. Kemudian 6 dikurang 5 berapa? 1. Kemudian karena ini 1 di bawahnya tidak ada angka, maka 1 langsung turun ke bawah. Hasilnya 111. Soal nomor 2. 154 dikurang 22. 4 dikurang 2 berapa? 2. 5 dikurang 2 berapa? 3. Dan 1 turun ke bawah. Hasilnya 132. Kemudian 272 dikurang 51. Dulu anak saya nulisnya seperti ini ya. 272 dikurang 51. Kalau ditulis seperti ini, itu salah. Karena apa? Puluhan urutnya dengan puluhan. Satuan dengan satuan. Ya? Oke. 2 dikurang 1 berapa? 1. 7 dikurang 5 berapa? 2. 2-nya turun ke bawah. Hasilnya 221. Soal nomor 4. 248 dikurang 26. 8 dikurang 6 berapa? Iya, 2. 4 dikurang 2 berapa? 2. Dan 2 langsung turun ke bawah. Jadi hasilnya adalah 222. Soal nomor 5. 345 dikurang 25. 5 dikurang 5 berapa? Iya, 0. Kemudian 4 dikurang 2, 2. Dan 3 turun ke bawah. Hasilnya 320. Seperti ini caranya. Bagaimana? Bisa kan?